are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Saya lagi, yaitu Han Christopher Tibon. Oke, pada malam ini saya ada satu barang yang untuk di review, ini dia Hikoki Drill. Nah, ini dia Impact Drill. Oke, tadi saya ambil, tapi malam ini saya akan video lah dan unboxing, dan kita lihat aksesoris yang macam dalam gambar ini. Kita boleh lihat, oke. Jadi drill ini baru saja saya beli minggu lepas. Jadi disebabkan saya beli ialah drill yang lama sudah rusak, oke. Jadi saya beli yang baru ini untuk gantikan yang lama. Jadi ya, tanpa membuang masa lagi, kita akan buka dan kita tengok aksesoris inilah. Oke, okay, let's go. Oke, okay, bro, kita akan buka. Oke, okay. Hikoki DV13VST. Oke, sekarang kita akan buka, kita akan lihat lah sama ada barang dia komplit ataupun tidak. Oke, ini dia. Ini adalah buku manual yang kita akan lihat cara kegunaan ini. Oke, okay. Nah, itu dia bro, terbaik. Oke, okay. Ini semua ada. Ini dia punya moto. Oke, okay. Di sini bagian ini kita akan buka sama tak kita pakai jarak 2 impact dan tidak ada impact, sama-sama 2 kuat juga lah. Tapi kalau kita pakai impact, kalau kita tubuh dinding sekejap saja bro. Oke, okay. Oke, okay. Yang ini yang ini adalah untuk reverse dengan forward lah.
Dan yang saya suka beli ini, disebabkan saya beli ini sebab dia ada adjust speed. Ini dah. Dia boleh adjust speed, bro. Kalau drill saya yang lama tu tidak ada adjust speed. So itu saya beli yang ini. Yang ini ada adjust speed, okay? Dan dia punya apa? Dekat sini ada punya watt 550 watt. Dan dia punya putaran 3000 per menit. Dan dia punya ini. Ini 13 mm. Okay, 13 mm. Steel 13 mm. Concrete pun 13 mm. Okay, bro. Tapi yang ini memanglah made in China. Kita cuba dulu lah macam mana. Kita lihat adakah dia kuat ataupun tidak. Dan kita akan gunakan. Kita lihat berapa tahun kita akan dapat menggunakan. Okay. Dekat sini kita ada pemegang. Ini dah. Pemegang dah. Kalau mau adjust pemegang, kita akan pusing ini. Untuk adjust standarnya, itulah. Buka. Kita kunci pun sama juga lah. Kunci balik. Okay. Dan yang ini pula ialah tuku. Okay. Boleh tahan. Okay. Untuk kegunaan yang ringan-ringan saja. Dan yang itu adalah selebih-selebih aksesoris lah. Okay. Yang ini untuk kayu, buat lubang besar sikit. Yang ini untuk konkrit. Yang ini untuk kayu. Lihat ya. Nah, ada bagian ujung ada tajam sikit. Okay. Yang ini untuk kayu. Untuk konkrit, bentuknya mata ini lain. Boleh lihatlah ujung ini lain. Okay. Untuk konkrit. Yang ini pula untuk besi. Okay. Mata besi untuk drill besi. Dan yang ini pula ialah extra accessories. Sekejap, kita buka dulu. Okay, ini dia. Lepas kita tebuk dinding, kita akan letak benda ini. Kita akan masukkan. Lepas itu kita masukkan skru lah. Oke. Okay. Di sini ada beberapa. 3. Ini pun sama, skru ada 2 jenis. Ini ada paku kecil dan ini pakai untuk gantung benda. Oke. Okay. Driver Philip. Ini dah. Boleh tahan. Ini pula yang lain. Okay. Kita ada pisau satu. Dan yang ini pula
sama lah macam ini tadi, tapi yang ini gunakan dia lah untuk ini drill ini nanti. Oke, dekat sini ada satu player. Oke, ada satu player. Player ini banyak kegunaan. Oke. Kita simpan dulu. Kalau kita guna nanti, dulu kita akan buka plastiknya. Kalau tidak letak plastik ini, takut dia apa orang suka berkarat. Nah, soal itu ada orang letak plastik. Oke. Jadi ini adalah peralatan-peralatan baru yang saya beli, dan ya banyak kegunaan juga. Dan yang ini drill saya yang lama sudah rusak bagian ini, tidak tahu lah mungkin ada bagian bearing bagian bearing dalam itu sudah longgar. Biasakan kalau kita drill kan lurus macam ini, tapi yang ini sudah macam ini, sudah tidak dapat dipakai. Cuma tunggu untuk di service sajalah, tunggu apa nanti kalau ada masa saya akan tukar punya bearing dalam sana. Oke, okay. Nah, yang ini tidak ada apa control speed, yang ini tadi ada. Nah, yang ini ada, yang ini kita boleh control speed lah. Oke, okay. Okay, bro, jadi sampai di sini saja video saya kali ini, review tentang Hikoki Impact Drill. Jadi kita akan ketemu lagi di video saya yang seterusnya. Kita akan review benda lain lagi lah, oke? Okay? Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan yang paling penting dan ia adalah percuma, subscribe, oke? Okay? Jadi setelah anda buat semua itu tadi, like, share, dan subscribe, mungkin saya akan semangat lagi lah untuk upload video yang seterusnya. Oke, okay, bro. Ciao.